semua sehat? Okey, hari ini saya nak buat rotinan butter bawang putih ya, ataupun rotinan garlic ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuat. Kawan, untuk membuat rotinan, saya ambil setengah cawan susu segar ya. Saya panaskan jadi suam-suam sikit ya. Ini satu sudu makan gula ya. Satu setengah sudu teh ais ya. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan ni dan kita kacau sebati ya. Kita kacau sebati, kita tunggu lebih kurang 15 sampai 20 minit ya, sampai ais ni berkembang ah. Okey kawan-kawan, untuk buat rotinan saya ambil tepung gandum 2 cawan setengah. Okey. Ni minyak saya ambil 3 sudu makan. Sedikit garam. 1 sudu makan gula. 2 sudu teh baking powder. Okey. Ini is yang tadi I simpan 15 minit ah. Tengok dia dah kembang dah. Sekarang saya nak tuang dalam tepung. Okey, kita start menguli ya. Kita masukkan minyak, gula dan garam, baking powder. Lepas kita masuk semua, okey. Kita uli sebati ya. Kalau tak cukup air, kita tambahkan air suam sedikit demi sedikit dah kawan-kawan. Kita kita uli jadikan satu dol yang lembut. Kawan-kawan, Aida uli tepung ni ya. Tengok tepung dia nampak macam lembek tapi tak apa. Kita uli lebih kurang 5 minit, dia akan jadi satu dol yang lembut. Tadi saya dah campurkan sedikit air suam ah. Kita uli 5 minit supaya dia jadi dol yang lembut dah. Okey, kawan-kawan tengok ah. Air uli-uli lebih kurang dalam 5 minit lebih lah air uli. Sekarang dia dah jadi satu dol yang rehat dia lebih kurang 30 minit. Okey. Sementara tu kita sediakan butter bawang putih ataupun butter garlic. Okey. Kawan-kawan, dalam pan ni, okey, saya nak masukkan butter ah. Saya nak masukkan lebih kurang 3 sudu ah. Okey, ni bawang putih lebih kurang 12 ulas, saya dah cincang halus ah. Okey. Sekarang kita buka api. Api slow, kita masukkan bawang putih. Okey, kita goreng bawang putih ni sehingga garing, wangi nah. Kawan-kawan, kawan-kawan tengok ah. Okey, kita goreng bawang putih ni sampai wangi nah. Bawang putih ni betul-betul goreng, dia keluar bau yang wangi dengan mentega. Okey, kita goreng lebih kurang 1-2 minit cukup kawan-kawan ah. Okay. I goreng bawang putih ni dah 2 minit ah kawan-kawan, dah garing ah. Bau dia pun memang sedap ah. Sekarang saya tutup api, saya bagi sejuk dulu ah. Okey, tengok tepung air simpan setengah jam tu dia dah naik ah. Tengok dia dah lembut dah tepung ni. Okey. Dah siap. Okey. Ini mentega dan bawang putih yang air goreng tadi ya. Okey. Sekarang kita tengok cara membuat. Okey, wait, okey. Okey kawan-kawan, tepung semua saya dah buat dol yang kecil ah, macam ni ya. Okey. Sekarang saya nak terak ah. Okey, saya nak ajar cara-cara membuat rotinan. Okey kawan-kawan, ini pan toaster saya panaskan dulu kawan-kawan. Dol yang saya terap tadi ya. Okey, kita kita letakkan sedikit tepung kat tempat menguli ni. Okey.
Sekarang saya masukkan dalam tepung ah. Okey. Sekarang saya nak terak dia. Okey, roti ni saya dah terak lah. Sekarang saya letak asin dulu lah. Okey, saya ambil dulu yang lagi satu. Saya nak terak lebih kurang sama besar lah. Okey, kita buat cara yang sama lah kawan-kawan. Okey, air dah siap lah. Dah terap. Sekarang saya letakkan sedikit bawang putih ya. Dan saya nak letak yang aduan yang tepung yang air uli tadi ya. Okey. Kita letak atas dia. Okey, kita tekan-tekan sikit ya. Jangan kuat sangat ah, nanti dia punya bawang putih dengan mentega tu dia akan keluar ah. Okey. Kita buat macam ni dengan tangan. Okey, kita bagi dua lapis ni bersatu ah. Okey, kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan okey dalam pan saya. Okey. Kita buat api tinggi sikit bagi kita masak ah. Okey. Okey, kawan-kawan, kita slow sikit api. Lepas tu kita ambil mentega tadi ya, mentega yang kita goreng dengan bawang putih tu. Okey. Kita letak sedikit kat atas dia. Okey, kita sapu-sapu sikit. Lepas tu kita salinkan roti kita. Ha. Okey, kita bagi dia masak lagi. Okey, kawan-kawan tengok ah. Ha. Nampak pun memang sedap tau kawan-kawan. Roti ni makan dengan kari ayam, kambing. Okey kawan-kawan, sebelah ni pun saya tuangkan sedikit butter ah, butter bawang putih tadi ya. Sapu-sapu sikit atas dia. Roti kita ni memang wangi, sedap makan ah kawan-kawan, roti nan ni. Sebab bau mentega dengan bawang putih ni memang sedap. Okey. Sekarang kita kalir lagi sebelah tu. Okay. Kita slow api sikit. Okay, kita bagi masak. Okay. Okay kawan-kawan, roti nan mentega bawang putih dah siap ah, ataupun roti nan garlic dah siap ah. Saya harap kawan-kawan cuba dan bagi komen di inbox saya. Selamat mencuba kawan-kawan.